Balik lagi sama aku Viola. Di video kali ini aku mau bikin video get ready with me, karena hari ini aku mau siap-siap pergi ke posyandu. Walaupun ke posyandu, tapi kita harus tetap cantik. Jadi ini adalah makeup untuk ke posyandu ala aku. So buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe di channel aku dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku mau sambil cerita makeupnya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku ke posyandu. Jadi buat kalian yang tahu, aku tuh udah nikah dan sekarang aku lagi hamil. Yeay. Jadi aku harus ke posyandu gitu. Nanti deh aku bakalan ceritain kenapa aku bisa udah nikah di umur semuda ini. Nikah muda gitu ya. Di makeup kali ini aku gak pake BB cream atau CC cream atau condition. Aku cuma pake ini, moisturizer. Terus aku mau pakai sunscreen biar nahan panas. Jadi aku tuh udah posyandu 3 kali, jadi 3 bulan. Dan kehamilan aku ini baru 16 minggu. Doakan semoga lancar, semoga jadinya sehat, aku yang juga sehat, biar nanti debanya bisa keluar. Semoga tidak ada apa-apa, semoga aku sehat dan semuanya sehat. Oh iya, kemarin aku udah sempet USG dan ini hasilnya. Jadi aku masih kecil banget karena masih belasan minggu. Harapan pokoknya semoga semuanya sehat. Terus aku mau pakai bedak tabur dari Wardah. Terus aku ratain pakai brush. Tinggalin dikit aja, cuma biar ada warnanya juga gitu. Alisnya udah selesai, sekarang aku mau pakein sedikit contour di mataku. Sedikit aja. Thank you.
terus sedikit blush on di pipi biar segar. Jadi guys, aku mau cerita lagi. Sekarang aku udah lumayan gak terlalu lemes, jadinya aku bisa bikin video. Karena kemarin itu tuh aku lemes banget, kayak bawaannya tuh belum mau ngelakuin apa-apa. Jadinya bikin video tapi malas gitu. Lagi aja. Terus aku pakai lipstick dari Pixi. Ini favorit aku yang nomor 11 Gold Orange. Pakaiin dikit rutin di tengahnya. Tapi aku nggak pakein maskara karena males gitu, jadi udah ini aja. Aku benerin dulu kerudung aku, nanti aku balik lagi. Oke guys, jadi kayak gini hasilnya. Jadi terlihat segar gitu kan. Terus sekarang aku mau tunggu tante aku karena dia bakalan pergi sama aku ke posyandu karena dia punya anak, jadi dia harus juga harus posyandu. So aku bareng sama dia. So, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menghibur kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya dan subscribe channel aku. Terus komen juga di bawah aku seperti ini apa lagi. Terus nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-videoku selanjutnya. Oke, bye-bye. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.